Anak Hafidz Rosdi terkesan dengan konflik rumah tangga, dibawa jalani rawatan psikiatri. Isteri kepada pelakon Hafidz Rosdi iaitu Nurul Syuhada memberitahu anak sulungnya, Humairah perlu menjalani rawatan psikiatri di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, Perlis selepas menunjukkan beberapa perubahan selepas konflik melanda rumah tangga pasangan berkenaan. Doakan Humairah ya. Menerusi hantaran dikongsikan oleh Nurul Syuhada atau Mesra disapa Syu di laman Instagram, meminta doa orang ramai agar anak perempuannya itu kembali pulih seperti sedia kala. Doakan Humairah ya semua, emoji doa dan hati merah. Humairah sedang cuba untuk adaptasi segalanya, dia sangat kuat seperti Saidatina Aisyah. Dulu seorang yang ceria. Jelas Syuhada, anaknya merupakan seorang yang ceria dan mempunyai keyakinan diri sebelum mengetahui akan konflik rumah tangga yang berlaku antara dirinya dan Hafidz. Sebelum ini Humairah seorang yang ceria dan yakin diri. Namun, disebabkan apa yang berlaku dia mula berubah. Saya boleh lihat dari matanya ada perasaan sedih, ujarnya. Mahukan perhatian lebih. Jelasnya lagi, perubahan anaknya itu kian dirasai apabila Humairah yang kini berusia 6 tahun mula mahukan perhatian lebih seperti seorang bayi. Saya mula sedar perubahan ini sebelum Hafidz lafaz cerai lagi. Sebab Humairah tahu bapanya ada orang lain. Walaupun masih kecil, dia masih mempersoalkan apa yang berlaku di antara kami. Kemudian saya lihat keadaannya semakin serius di mana dia mula mahukan perhatian lebih seperti bayi sedangkan Humairah anak sulung. Dari situ saya mula bawa dia dapatkan rawatan, ujarnya lagi. Tambah pemilik nama Nurul Syuhada binti Mat Syukri, doktor juga menasihati dirinya supaya tidak terlalu bercerita mengenai kemelut rumah tangga dengan anak-anak, sebaliknya membawa mereka melakukan aktiviti yang menggembirakan mereka. Doktor juga meminta saya lakukan perkara yang anak-anak gembira. Kalau boleh elakkan bercakap tentang apa yang berlaku walaupun dia tahu, katanya. Dalam pada itu, Syuhada turut berharap agar kes perbicaraan perceraiannya dengan Hafidz Rosdi dapat diselesaikan dengan kadar segera kerana mahu meneruskan hidup bahagia bersama anak-anak. Terdahulu, Hafidz melafazkan talak menerusi pesanan WhatsApp selain melalui panggilan suara di hadapan keluarga masing-masing pada 22 Januari 2023 dan 22 Februari 2023. Untuk rekod, Hafidz mendirikan rumah tangga dengan Nurul Syuhada pada 30 April 2016 dan hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Humairah dan Umar. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.